السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته على هذه النيه ولكل نيه صالحه والى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذرياته واهل بيته ومؤلف هذا الكتاب الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم يراد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله شكرا على نواله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وآله وبعد معاشر الحاضرين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Adratal mukarramin wal muhtaramin para alim, para kiai, para ustaz wal ustazah Abil khusus mustami'in wal mustami'at Wal nahdiyin wal nahdiyat mengawali pertemuan kali ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam rangka pembacaan kitab risalah ahlus sunnah wal jamaah Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang dirilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimulakan oleh Allah, setelah kita istirahat kurang lebih satu bulan nah, Pembahasan pada malam hari ini Melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya Yaitu masih membahas tentang Bid'ah ah. Bid'ah itu apa yang disebut dengan Bid'ah Bisa disebut Bid'ah Itu kalau kita dilihat dulu Perkaranya Nah, di dalam -ah itu ada pertimbangannya Kalau dilihat perkara yang baru itu Ternyata ada dalilnya Baik dalil yang langsung maupun dalil yang tidak langsung Maka perkara yang baru itu tidak tergolong bid'ah Seperti pada pembahasan yang lalu Itu timbangan yang pertama Sedangkan pertimbangan yang kedua, kita berdasarkan kepada koidah-koidah para imam, ulama-ulama terdahulu, yang mereka juga melaksanakan amalan-amalan berdasarkan sunnah. Kalau amalan-amalan itu cocok dengan usul atau dasar-dasar mereka, dasar-dasarnya para ulama maka itu dianggap benar. Akan tetapi apa yang kita lakukan atau sesuatu yang kita amalkan ternyata amalannya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu, maka itu dianggap batal. Ini ini juga masih banyak perbedaan pendapat maka pada malam hari ini kita lanjutkan tentang eh, perterangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit taraini. amin. Wakhtalafu dan para ulama itu berbeda pendapat Eldon juga Vima dalam hal apa Vima pada sesuatu yang baru artinya muhdas perkara yang baru di dalam masalah yang baru masalah yang baru lam yarid Lahu minas sunnati Yang tidak ada sesuatu yang baru itu Tidak ada minas sunnati Ditinjau dari segi sunnah Tidak ada apa mu'arilun Larangan nah, Tentang hal ini Wala syubhatun Dan juga tidak ada kesamaannya dalam hal ini tentang perkara yang baru tetapi perkara yang baru itu dilihat dari segi sunnah itu tidak ada larangannya kita mengamalkan satu amalan amalan ketika kita ditinjau dari segi sunnah amalan itu tidak ada tidak ada larangan dan juga ada tidak ada yang menyerupainya Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, pendapatnya Imam Malik. Faqala Malik bid'atun. Kalau menurut Imam Malik, sesuatu yang baru yang tidak ada larangan dari hadis itu dianggapnya bid'ah. Jadi ini bid'ah yang murni pokoknya sesuatu yang walaupun sesuatu yang baru itu ada larangan ataupun tidak ada larangan menurut Imam Malik dianggap sesuatu yang bid'ah itu di semua makanya kalimatnya kullu nih. masih menerjemahkan kullu itu dengan diartikan semua baik itu yang ada larangan di dalam hadis maupun tidak ada ini perbedaan para para ulama ulamanya ulama terdahulu bukan ulama-ulama kholaf kalau ulama itu ada ulama Salaf ada ulama kholaf kalau ulama kholaf itu mereka yang hidup pada ab, sebelum ab, artinya tahun 300 ke sana sebelum tahun 2 ah, sebelum tahun 300 itu namanya ulama Salaf seperti siapa Imam Abu Hanifah Ibu, Imam Ibu Hanifah ini tergolong ulama salaf karena apa karena beliau ini lahir pada tahun 80 wafat tahun 150 berarti sebelum tahun 300 ini tergolong, orang, tergolong ulama yang salaf tapi bukan salafi ya bedakan antara ulama salafiyah dengan ulama salafi gitu. bedanya dengan fi dengan yah antara yah dengan fi itu kalau ulama salafiyah nah itu ulama kalangan madhab syafi'i kalau salafi itu non syafi'i gitu. nah, kalau Abu Hanifah ya beliau itu lahir pada tahun 80 sampai dengan atau beliau wafat pada tahun 150 dan lahirnya Imam Asyafi'i As justru ketika uh, pada tahun 1000 eh, pada tahun 150 nah serat tahun 150 Imam Asyafi'i As baru baru lahir jadi uh, wafatnya Imam Abu Hanifah lahirnya Imam Asyafi'i As Nah, kalau yang kedua yaitu Imam Malik. Kalau Imam Malik beliau lahir pada tahun 93 dan sedangkan wafatnya pada tahun 175. Itu yang kedua. Jadi setelah Abu Hanifah berikutnya adalah Imam Malik. Nah, Imam Malik ini menjadi gurunya menjadi gurunya Imam Asyafi'i jadi gurunya Imam Asyafi'i adalah Imam Malik kemudian setelah Imam Malik meninggal Imam Asyafi'i kemudian Imam Abu Imam Ahmad bin Hambal kalau Imam Ahmad bin Hambal ini beliau lahir tahun 164 wafat tahun 241 Imam Ahmad berguru belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i belajar atau berguru kepada Imam Malik. Tetapi tadi walaupun gurunya Imam Asy-Syafi'i itu adalah Imam Malik. Tetapi dalam hal ini dalam masalah hal yang baru antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik itu berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Malik sesuatu yang baru yang ditinjau dari segi sunnah itu baik adalah larangan maupun tidak menurut Imam Malik ini bid'ah. Akan tetapi waqala Syafi'i telah berkata Imam Syafi'i laisa bibit atin itu kalau menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa sesuatu yang baru nah yang bersumber dari sunnah itu ada larangan kalau tidak ada larangan menurut Imam Syafi'i itu tidak tergolong bid'ah akan tetapi menurut gurunya itu tergolong bid'ah jadi antara guru dengan murid Berbeda pendapat itulah hal yang biasa. Apalagi kita berbeda pendapat dengan teman-teman kita yang tidak se apa seperguruan. Eh, antara murid dengan guru saja berbeda pendapat. Jadi soal perbedaan pendapat itu hal-hal yang biasa. Bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan ikhtilafu ummati rahmatul itu. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu menjadikan rahmat. Jangan dijadikan laknat itu. Kita mestinya mestinya dengan adanya perbedaan pendapat ini kita jadikan rahmat. Oh, dengan adanya perbedaan kita mau uh, belajar lagi, kita kaji lagi. Kenapa ini berbeda pendapat oh Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada dasarnya. Seperti halnya Imam Asy-Syafi'i kenapa Imam Asyafi'i itu berbeda pendapat dengan gurunya nah kalau Imam Asyafi'i mengatakan bahwa sesuatu yang baru itu yang tidak ada larangan maupun tidak ada yang menyamainya itu tidak tergolong bid'ah wastanada Imam Asyafi'i ini memberikan apa menjadikan sandaran atau berdasarkan li hadisi kepada hadis punya hadis ada hadisnya kenapa Imam ash menganggap itu tidak tergolong bid'ah karena beliau berpendapat atau punya dalil dalilnya hadis yang mengatakan ma tarob bahwa afwun itu sesuatu yang aku tinggalkan kepada kalian bahwa afun maka sesuatu itu dapat dimaafkan artinya tidak semua apa yang ditinggalkan oleh nabi itu dilarang yang tidak dilakukan oleh nabi itu tidak semuanya dilarang seperti dulu ketika Nabi sholat Nabi sholat kemudian ada seorang laki-laki seorang laki-laki itu sholat di belakang Nabi ketika Nabi mengangkat kedua tangannya kemudian laki-laki ini mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah itu. Sami Allahu liman, Kemudian dijawab lagi oleh temannya, Robbana walakal ham. Itu. walakal ham. Nah, karena Nabi mendengar hal ini, sedangkan ucapan yang semacam ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Berarti kan ini apa? Mengada-adakan sesuatu yang baru. Nabi tidak mengajarkan, akan tetapi sahabatnya Nabi itu memulai. Yaitu, memulai, artinya tidak diajarkan Nabi, kok kenapa kamu melaksanakan. Gitu. Sehingga karena Nabi mendengar hal itu, Nabi setelah sholat, sholatnya telah selesai. Siapa tadi orang yang mengatakan Sami Allahuliman Hamidah dan siapa? Tadi yang mengatakan warbana nah, gaya bicaranya Nabi itu seolah-olah Nabi ini marah seolah-olah nada-nada nada marah nah, karena Nabi mengucapkan dalam keadaan eh, kondisi seolah-olah marah maka orang yang mengatakan sami allahu liman hamida orang yang mengatakan walakal ham dia takut hanya agak lama, baru kemudian anak ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku sing, aku yang mengatakan sami Allahuliman Hamidah dan orang yang mengatakan robana walakalham mengaku saya yang mengatakan robana walakalham ini. Nah, ketika itu Nabi mengucapkan roa itu bid'atan wasalasi wasalasi na malakan yaktubuna ya tadaruna ha syai' Nah, ketika itu Nabi melihat bahwa ada 30 malaikat Nabi melihat ada 30 malaikat mereka berebut berebut untuk mencatat amalan tadi yang mengatakan sami Allahul Hamidah Rabbana walakal ini berebut berarti apa Nabi memberitahukan bahwa itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang, artinya nabi mengakui nabi menyetujui. Ini ini berarti sesuai, ya. Berarti, walaupun nabi tidak mengajarkan, nabi tidak memerintah, tetapi atas perkataannya orang tadi, makmum tadi akhirnya mendapatkan itu. Nah, kalau hadisnya qala rajulun kunna yauman wa ra'an nabi falamma rafa'a ra'sahu faqala rajulun sami Allahu liman hamidah. Kemudian dijawab oleh yang lain rabbana <manyain> walakal ham. Kemudian nah qala <manyain> nabi manil mutakallim? Manil mutakallim? Siapa? Orang yang tadi mengucapkan hal itu. Nah, anak Kemudian mereka saya, dia menjawab anak aku ya Rasulullah. Nah, setelah ada jawaban seperti itu roa itu bidatan wasalasi nama ya pada ada aku melihat ada 30 malaikat yang mereka itu berebut untuk mencatat amal ini artinya apa bahwa apa-apa yang tidak dilakukan Allah Nabi, apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tetapi mendapatkan persetujuan dari Nabi, ini tidak termasuk bid'ah itu. karena berdasarkan mata rok tuhulakum fahuwa apa-apa yang aku tinggalkan, yang aku tidak laksanakan kepada kalian, maka sesuatu itu maafun, dimaafkan. Wa qala syaikh syek, Zaruq Syekh Zaruq ini. Ini karena dinukil Imam ee, Syekh Hasyim Asy'ari ini menukil dari pendapat dari perkataannya Syekh Zaruq. Qala telah berkata Syekh Zaruq. Wa <todat> ala hadza dan atas dasar inilah ikhtilafuhum para ulama berbeda pendapat atas dasar ini maka para ulama berbeda pendapat dalam hal apa? fi darbil itarati di dalam membu membuat satu kepengurusan organisasi. Organisasi dulu itu tidak ada dalam zamannya Nabi itu tidak ada organisasi Islam tidak ada hanya satu hanya Islamnya saja tapi setelah beberapa tahun kemudian ada namanya organisasi dalam hal ini dalam membuat satu organisasi ini adalah ada perbedaan pendapat pendapat perbedaan pendapat di kalangan para para ulama di Indonesia ini ada beberapa organisasi Islam baik itu Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah apa Wafliyah ataupun apalagi masih banyak organisasi, al irsyad al irsyad tarbiyah tarbiyah Islam, pui persatuan umat Islam masumi dan sebagainya ini di dalam rangka membuat satu organisasi. Nah, soal membuat organisasi ini juga ada perbedaan pendapat. Termasuk wazikri bil jahri. Zikir dengan suara yang keras. Suara yang keras. Ini juga berbeda para ulama berbeda pendapat. Apakah zikirnya Nabi itu dengan suara yang keras atau dengan suara yang suara yang lirih karena Sapara, sahabat Nabi ini, bisa menghafal zikir-zikirnya sholat. Kalau dilihat dari mereka hafal, berarti Nabi membaca zikirnya dengan suara yang keras. Artinya, jamaahnya Nabi ini tidak seperti jamaahnya di sini jamaah Nabi itu banyak apa sampai ke belakang. Jadi kalau dari belakang itu tidak bisa mendengar, pasti itu dengan suara yang lirih. Ternyata di belakang itu bisa mendengar. Berarti Nabi ini ketika zikir dengan suara-suara yang keras. Termasuk juga kalau kita baca kitab Al-Azkar. Di dalam sila kitab Al-Azkar kita ada di sini. Itu Nabi juga ketika berzikir dengan suara suara yang keras. Karena apa? Mereka bisa menghafal karena Nabi dengan dengan aturan zikirnya itu dengan suara suara yang keras. Wal jama'i atau berzikir dengan berkumpul. Nah, seperti apa? Istighosah, nah, Itu berzikir dengan istighosah. Mereka juga berbeda pendapat waduah dan berdoa itu it oleh karena itu oh, padahal itu padahal mereka itu berbeda pendapat it waroja. padahal itu telah diriwayatkan fil hadisi di dalam hadis at ada hadis yang mendorong yang menganjurkan kita ketika kita berzikir dengan suara yang keras. Walam yarid anisa anisalafi fi'luhu sekalipun para ulama salaf ini tidak mengamalkan, tidak melaksanakan. Sekalipun mereka tidak tidak mengamalkan. Tetapi ada bahwa Mengatakan apa sesuatu yang tidak diamalkan oleh ulama-ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu itu bukan berarti mereka tidak mau melaksanakan tetapi karena mungkin banyaknya banyaknya kesibukan itu karena banyaknya banyaknya kesibukan. Soma kullu qa'ilin summa kullu qa'ilin la mubtadi'an kemudian orang yang menyetujui ya, orang yang menyetujui orang yang menyetujui perbuatan tersebut bukan termasuk bid'ah la yakunu mubtadi'an tidak bisa dikatakan sebagai bidah itu. Walaupun ulama-ulama mereka dulu itu mereka melaksanakan tapi tidak tidak dikatakan, tidak dikatakan bidah itu. Bi muqabalahil hukmihi bima attahu ijtihaduhu allazi la yajuzu ta'diyatan. Alasannya apa? Sebab Hal itu hasil dari istihad para mujtahid yang tidak dilakukan dengan ceroboh. Ulama-ulama itu dulu itu ketika beristihad dengan bersungguh-sungguh. Karena mereka sebagai orang yang ingin mendalami Islam, kemudian ketika mendalami Islam pun berdasarkan penelitian yang sangat teliti sehingga wala yasihu lahul qawlu jadi tidak boleh tidak boleh menghukumi hal itu uh, hukumi tidak boleh menghukumi batal kepada pendapat yang yang menentangnya itu karena apa karena adanya keserupaan hal tersebut walau kila walau kila bidalika liadda ila tabdi'il tab, ummati kulluha kalau atau jikalau semua ini dikatakan bid'ah jika semua ini dikatakan bid'ah, maka pasti semua umat saling membid'ahkan. Kalau ini semua dianggapnya bid'ah, dari orang yang dikatakan bid'ah juga pasti punya punya alibi, punya alasan. Nanti akan terjadi saling saling membid'ahkan itu. Wakat uh, orifa Sungguh telah diketahui anna hukmallahi bahwa hukum-hukum Allah fi mujtahidil furu'i fi mujtahidil furu'i ma attahu ilahi ijtihadan Sungguh telah diketahui bahwa hukum-hukum Allah yang telah dihasilkan oleh orang yang beristihad itu. dalam hal dalam hal furu adalah apa yang telah dihasilkan oleh istihadnya mereka sudah bersusah-susah bersusah payah untuk melaksanakan istihad Sawa'un sama saja. Kulna. kami katakan al musibu wahidun, au Sama saja. Baik yang menganggap benar itu, yang menganggap benar satu atau lebih banyak itu dianggap sama saja. Sehingga. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sabdanya la yusalliyanna ahadul ahadun al-asra illa fi bani quraidhah ini contohnya la yusalliyanna janganlah sekali-kali melaksanakan sholat ahadun seorang al asro pada waktu asar illa fi bani kureyullah kecuali ketika sudah sampai di bani kureyullah itu baatorokahum maka sebagian sahabat itu telah menemui menemui al asro waktu asar Victory di jalan di tengah jalan belum nabi ini sudah berpesan tidak jangan kalian sholat di kecuali sholatnya ketika sudah sampai di bani kureuloh tetapi ada sebagian sahabat yang melaksanakan sholatnya itu di tengah jalan belum sampai belum sampai di bani kureuloh tetapi dia melaksanakan sholat Faqala ba'duhum Maka sebagian Para sahabat Telah berkata Umirna bil ajalati Itu. Kami Diperintah oleh Rasulullah juga Untuk melaksanakan sholat dengan segera Fasallu victorik dari sahabat dari kalangan sahabat ini ada kontroversi Salah satu sahabat mengatakan kita sholatnya di bani Kuregoh dan satu sahabat lagi kita sholatnya di jalan. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan kalau sholat itu dengan segera. Dia ada dua ini, ada dua versi. Hmm, ada dua versi. Umirna bil ajalati kami diperintahkan sholat untuk segera. Wassalamu. Victorik karena kejadian yang seperti ini maka ada orang yang sholat di jalan jadi tidak memenuhi pesannya Rasulullah dan Rasulullah kan pesannya sholatnya kalau sudah di Bani Quraillah. sedangkan sebelum sampai datang sebelum sampai di Bani Quraillah ternyata waktu asar sudah datang sebelum sampai di Bani Quraillah ternyata waktu asar telah datang sehingga wasallu fitarik. ada sebagian sahabat yang melaksanakan di jalan artinya belum belum sampai belum sampai ke bani kureyoh karena waktu asal sudah datang akhirnya para sahabat sebagian ada yang ada yang melaksanakan sholat dengan segera ada yang melaksanakan tetap di bani kureyoh wasallu wa dan Sedangkan sahabat-sahabat yang lain berkata, umirna bisolati hunaka itu kata bahwa sahabat. Tidak, kami ini diperintahkan oleh Rasulullah salat asarnya di bani Nah, jadi satu satu kelompok sahabat melaksanakan inginnya di Bani Kurewa satu kelompok lagi melaksanakan sholat di jalan karena semuanya itu berdasarkan dalil dalil yang pertama orang yang melaksanakan sholat di jalan karena waktu asar sudah datang jadi perintahnya anak ini umirna bil ajalati kami diperintahkan untuk segera melaksanakan sholat sedangkan sahabat yang lain tetap setia dengan perkataan Nabi bahwa Nabi memerintahkan sholat asar ketika sudah sampai di sana fa'akhiru bagi orang yang ingin sholatnya di Bani Kure Allah fa'akhiru maka mereka mengakhirkan sholat nah, ini kan jadi dua, dua beda, dua versi tapi setelah sampai ada yang melapor kepada Rasulullah Ya Rasul Kas, Ada kasus semacam ini Kita diperintahkan Sholat ini di Bani Qurelo. Tetapi ada seba, apa, sebagian sahabat Tidak melaksanakan sholat di Bani Qurelo, Tetapi sholatnya di tengah jalan Artinya belum sampai ke Bani Kurelo Tetapi waktu asar sudah datang maka mereka melaksanakan sholat di, di tengah jalan nah, tapi Nabi mendengar laporan dari sahabat yang semacam ini karena dua versi dua apa dua pendapat dua kelompok yang berbeda ini walam yaib sallallahu alaihi wasallam tetapi nabi tidak mencela orang yang melaksanakan di jalan atau yang karena waktu asar sudah datang untuk segera dilaksanakan Nabi juga tidak mencela tidak mencaci kemudian kepada orang yang melaksanakan sholatnya di Bani Qurayloh juga Nabi tidak mencela Ya'ib Sallallahu Alaihi Wasallam ala wahidin minhum salah satu di antara mereka pun tidak ada tidak ada yang dicela, para sahabat tidak ada yang cela. fadalla Zalika, alasih hatil amali. Ah. Kalau dilihat dari kasus yang semacam ini, padahal maka kasus ini menunjukkan alasih hatil amali tentang keabsahannya beramal, bima, fuhima, Minasyari apa-apa yang difahami di dalam agama apa apa yang kita pahami di dalam agama tetapi syaratnya ada syaratnya Iza lam yakun an hawa itu syaratnya selama tidak mengikuti hawa nafsu syaratnya jadi kalau kita berargumentasi tapi nafsunya yang kita kemukakan ya kita harus kita harus kita hindari itu mungkin ini juga ya, sudah lima okay jangan tidak live ya. Tidak alef. nanti nanti ah, nanti saja. Nah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahul dan apa-apa yang saya sampaikan bila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul Muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.